Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bersama lagi dengan saya di sini bermain bersama Michiko. Halo Michiko, selamat pagi. Hey Chiko, sudah makan belum Chiko? Michiko ini di awal ditemukan, ya memang ini asalnya ini kucing liar, jadi kucing Jawa liar, tidak ada empunya. Dia kawin sama kucing Persia liar juga, tapi mungkin kalau si Persianya ini ada empunya. Nah, lahirlah si Michiko sama si Black yang warnanya hitam kelam. Si Michiko ini awalnya begitu penakut, kalau lihat orang langsung melarikan diri. Sekarang ini setelah besar, wah ini malah sebaliknya teman-teman. Dia itu kalau lihat orang langsung mendekat, kemudian dia seperti minta diajak bermain. Halo Michiko, Michiko, sudah makan ya? Michiko sudah makan. Tuh Michiko wajahnya masih boncel-boncel ya. Ayo, 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 nggak boleh deket, stop. Sejak habis sembuh dari penyakit skabiesnya, wajahnya belum normal kembali nih teman-teman. Michiko, oh sini Michiko, Chiko, ya sini, halo Chiko, kucing Anggora ini cirinya dia lompatannya bisa sangat tinggi teman-teman, beda dengan kucing Jawa. Nah, ini pagar sudah diberi bertutup setinggi hampir 1,5 meter, masih perlu diawasi nih. Kalau enggak, bisa-bisa dia kabur. Bukannya apa-apa, dia tuh kalau kabur nanti bahayanya itu dia tertabrak kendaraan bermotor, teman-teman. Karena suka main di jalanan, terus banyak kendaraan bermotor lalu lalang yang kadang-kadang tidak sabar main tabrak saja. Nah, ini tujuannya juga supaya dia selamat, selamat sampai besar nanti ya. Michiko, mau keluar ya kamu? Halo Michiko, nanti kalau udah besar boleh keluar. Tuh, Michiko madep sini. Hai. Itu saudaranya si Black. Si Black warnanya sebaliknya teman-teman. Hitam kelam, tapi di bagian wajahnya ini ada warna putih. Seperti juga si Michiko. Kalau si Michiko justru di kepalanya ada belang warna hitam. Halo Michiko, Michiko, Michiko. Ya ini kenapa si Black tidak saya keluarkan, karena mereka ini kalau dikeluarkan bersama-sama mereka seperti apa ya, seperti gelutan gitu teman-teman, cakar-cakaran. Jadi saya takutnya kalau sampai terluka,
karena ini kukunya belum sempat saya potong. Tuh, kalau ada kucing seperti ini berantakan semua. Iya Michiko, kamu bikin berantakan ya. Itu emaknya, emaknya Michiko sama emaknya si Black sedang santai di pinggir kolam. Halo Mino, mau keluar kamu? Nanti kalau kamu keluar kena penyakit. Itu kulitnya kemarin banyak apa, seperti ditumbuh jamur-jamur, mungkin karena dia keluyuran kemana-mana. Ini sekarang sudah agak lumayan tumbuh bulunya. Ayo Mino. Tapi wajahnya ini melankolis banget nih si Mino. Wajahnya tuh seperti lemas, sedih. Ini bukan karena dikandangin ya teman-teman. Dia di luaran juga seperti itu wajahnya. Ini pasirnya lagi dijemur. Gantian tiap hari. Pasirnya gantian. Yang kotor keluar, dijemur, yang bersih masuk. Mino, ngantuk ya? Oh, ngantuk ini habis kekenyangan. Chico ini suka. Masuk Chico, masuk. Masuk. Oh, enggak mau masuk dia. Ini kandangnya si Chico sama si Mino. Ya, masuk, kamu kena jebakan ya, super trap kamu. Awas turun dari bawah. Ya. Nah, ini tinggal masukin si emaknya lebih mudah. Si Chico ini suka pencilatan, susah dipegang. Ya, selamat beristirahat Chico. Ketemu nanti malam ya. Nanti malam dikeluarin lagi sebentar. Oke. Nah, ini kalau si Black ini kalau dikeluarkan lebih agresif ini. Tapi kalau di dalam kandang dia itu diem sekali, manut, gak protes. Ya si Black. Sukanya mainan pasir. Jadi pasirnya kemana-mana. Ya Black. Si Black. Si Black, besok kapan-kapan kamu ke salon ya, ke salon mandi, dipotong kukunya. Ya teman-teman, cukup sekian dulu video saya pada pagi hari ini. Nah, si Mino itu nanti sebentar lagi saya masukkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Thank you for watching. Dadah teman-teman.